tilkal amsal nadribuha lin nasi wama yaqiluha illa alalimun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du qom muslimin wal muslimat dimanapun anda berada alhamdulillah kita sudah berada di bulan syawal kita sudah menjalankan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah yang wajib, yaitu siam di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti kiamulail, Sodakoh, maupun yang lainnya. Maka kita jadikan semuanya untuk meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kaum muslimin dimanapun Anda berada, setelah kita menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan, bukan berarti setelah itu berhenti masih banyak puasa-puasa yang dianjurkan kepada kita semuanya untuk menjalankannya. Seperti puasa-puasa yang ada terutama di bulan syawal. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasul bersabda, Man soma Ramadona, thumma sitan min syawal kana kasya min Hadis riwayat Imam Muslim. Rasul bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian menyertai atau mengikuti dengan enam hari di bulan syawal. Maka dia seperti mendapatkan pahala satu tahun. Maka selama bulan syawal ini, kaum muslimin yang, diman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita berusaha untuk menjalankan sunnah puasa yang ini. Karena dia hanya ada di bulan syawal, yaitu enam hari di bulan syawal. Maka kelonggaran syarat kita untuk menjalankan ibadah puasa enam hari di bulan syawal ini, bisa kita jalankan 6 hari secara berturut-turut juga bisa berselang-selang. Sebagian ulama mengharuskan untuk menjalankan puasa-puasa yang wajib terlebih dahulu dari bulan Ramadan yang kita mendapatkan udur untuk tidak berpuasa, kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan ibadah siam di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah sunnah yaitu ibadah puasa yang sunnah ini puasa enam hari di bulan syawal karena walaupun itu dikerjakan cuma enam hari tapi keutamanya subhanallah man soma ramadana at bahu sitan min syawal kana kasyami dahri barang siapa yang puasa di bulan ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan syawal dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa satu tahun Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan syawal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi islami.